Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TK, Pondok Kintamani Channel, bagaimana kabarnya untuk Sobat sekalian? Di sore hari ini saya akan menunjukkan proses pemotongan sirih gading yang nantinya akan saya pindahkan ke dalam pot. Nah inilah teman-teman tanaman yang akan kita potong nanti. Yuk langsung saja kita potong sirih gadingnya. Nah inilah hasil pemotongan kita sore hari ini. Selanjutnya kita akan menanam tanaman ini. Saya sudah menyiapkan pot dan media tanamnya. Agar tanaman ini tumbuh tegak ke atas, saya menggunakan turus sebagai tempat merambatnya tanaman ini. Media tanamnya sendiri saya menggunakan campuran dari sekam mentah, sekam bakar, andam, potongan daun bambu, serta sedikit tanah merah. Media tanam ini saya rasa sangat cocok untuk tanaman berjenis Anthurium dan Monstera. Karena tanaman ini baru ditanam, saya mengikat tanaman ini terus ya teman-teman. Dan untuk menambah keindahan dari tanaman ini, saya menggunakan pasir malang tentunya. Mudah-mudahan cara yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan pernah takut mencoba dan terus berusaha. Semoga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.